Assalamualaikum. Pembelajaran kita hari ini mempunyai tema penyelenggaraan dan keseimbangan hidup. Bidang pembelajaran 6.0, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Standard kandungan 6.1, sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Standard pembelajaran 6.1.2 menghubung kaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak kamu tengok video yang telah cikgu sediakan. Udang mempunyai rangka luar. Apakah yang anda perhatikan? Udang sedang menanggalkan rangka luar yang keras. Proses ini dikenali sebagai ekthisis. Kenapa udang menjalankan proses ekthisis? Jom kita teroka. Pertumbuhan. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Unit pertumbuhan adalah seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan jisim kering. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Pada asasnya, lengkung pertumbuhan bagi semua organisma adalah berbentuk sigmoid. Cuma corak pertumbuhannya berbeza mengikut jenis organisma. Namun, lengkung pertumbuhan bagi haiwan yang berangka luar adalah berbeza dan unik. Haiwan seperti udang, lipas, belalang, pepatung dan kumbang mempunyai rangka luar yang terbentuk daripada kitin. Kitin bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Jadi rangka luar ini akan menghalang pertumbuhan bagi haiwan-haiwan ini. Jadi bagaimanakah haiwan yang mempunyai rangka luar melakukan pertumbuhan? Okey, ekthisis. Jadi, haiwan jenis ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Proses menanggalan kulit ini dinamakan ekthisis. Okey, lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar. Graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan berangka luar adalah berbentuk tangga. Ia menunjukkan dua bahagian iaitu bahagian menegak dan bahagian melintang. Okay, nanti kita akan kaji setiap bahagian. Okey, peringkat ekthisis. Peringkat ekthisis diwakili dengan bahagian menegak pada graf. Semasa ekthisis, rangka luar yang baru dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Haiwan berangka luar menyedut udara untuk mengembangkan badan. Ini memecahkan rangka luar yang keras. Pertumbuhan berlaku secara mendadak. Pertumbuhan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baru mengeras. Peringkat instar. Peringkat instar diwakili dengan bahagian melintang pada graf. Tiada pertumbuhan berlaku pada peringkat ini. Haiwan berada pada peringkat nimfa akan makan dengan banyak untuk membina tisu baru dan mengalami pertumbuhan jisim. Okey, peringkat nimfa adalah peringkat dalam kitar hidup serangga. Kitar hidupnya bermula dengan telur, nimfa dan dewasa. Manakala peringkat instar adalah peringkat dalam pertumbuhan. Dan yang akhir sekali, hormon akan mengawal setiap peringkat ekthisis ini. Itu saja. Terima kasih.